dalam perkara dugaan korupsi dengan tersangka RHP selaku Bupati Mambramo Tengah telah selesai dilakukan pemeriksaan sebagai saksi atas nama Birgita P. Manohara, karyawan swasta. Yang bersangkutan hadir di Gedung Merah Putih KPK dan kemudian dikonfirmasi terkait dengan dugaan aliran sejumlah uang yang diterima saksi ini dari tersangka RHP. Tentu KPK mengapresiasi kehadiran dari saksi ini yang juga berencana akan mengembalikan seluruh uang ataupun barang yang telah diterima dari tersangka RHP. Yang berikutnya tentu tim penyidik KPK akan menganalisis lebih lanjut dengan mengkonfirmasi kepada saksi-saksi lain ataupun alat bukti yang telah kami miliki. Dalam perkara dugaan korupsi dengan tersangka RHP selaku Bupati Mambramo Tengah telah selesai dilakukan pemeriksaan sebagai saksi atas nama Birgita P. Manohara, karyawan swasta. Yang bersangkutan hadir di Gedung Merah Putih KPK dan kemudian dikonfirmasi terkait dengan dugaan aliran sejumlah uang yang diterima saksi ini dari tersangka RHP. Tentu KPK mengapresiasi kehadiran dari saksi ini yang juga berencana akan mengembalikan seluruh uang ataupun barang yang telah diterima dari tersangka RHP. Yang berikutnya tentu tim penyidik KPK akan menganalisis lebih lanjut dengan mengkonfirmasi kepada saksi-saksi lain ataupun alat bukti yang telah kami miliki. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!